Action. Hari ini kita import nurse daripada hospital besar selatan Indonesia. Perkenalkan Emma. So sekarang Emma tengah praktikal, dia tak tahu nak letak apa benda dalam ubat apa dalam loyang kalau cedera apa. So masalah sikit lah. So hari ini kita shoot untuk Adabi. Hari ini first day, first scene. Lambat sikit sebab makeup. Tak buat banyak pasal apa. Makeup. So import makeup. Always for okay guys, hari ni saya nak beritahu what is the meaning of true jawline. You know, yeah, this is the true jawline. This is not jawline. You. I'm on the way. Kim ni. Tunjuk sikit, Kim. Ni Asfar. Okay, ni Amir. Ni Kim. Amat punya ni. Ni cakap Amat sikit. Gaya Amat. Haa, Kim. Ni Cik K. Cik K kurus. Cik K kurus. Rambut baru. Flashback time. Loh, tahniah lah kasih. Ikut mana pula. Tengah dengan siapa? Dengan Atuk Mek. Kena Atuk Mek, mesti kenal. Kan? Ni lah Atuk Mek. Tu yang nak dah. Ha. Dengan cerita, Atuk pernah berlakon TNB? Ya. Yeah? Memang ya. Atuk, perkenalkan diri sikit, Atuk. Ha. Okey, nama saya Amir Mak Yusof. Tapi orang panggil saya Atuk Mek. Tapi banyaklah dah shoot mana-mana orang serata dah. Sebelum ni shoot apa je? Lepas Pablo So banyakkan iklan lah. Kalau iklan ni 3 hari je macam drama tu lah kan, berkonti-konti. Itu sajalah. Terima kasih. Masuk. Hari ni kita bersama saya, Asfar. Ya, kita bagi lekat jap. Okey dah. Baik. Okey, jom. Hari ni kita berada di Pearl Rice Garden Sekincat. Okey, abai dapat sepah-sepah ni sebenarnya lawa tempat ni. Sekarang kita berada di ruang tamu tingkat 1. Di mana di luar ruang tamu ni kita ada beranda ya. Oh, ada Zularif Ben kali kat luar tu ya. Ya, tu dia. Nanti kita jangan tengok dia. Maaf lah kita terpotong sebab tadi DOP kita kacau dia. So ni Nikmat tengah buat kerja diorang. So ni dapur, bilik hujan. So bilik yang sangat special hanya untuk yang orang forever alone. Tak, bilik Ilyas, Ilyas dah cap dulu. Jom kita tengok workstation kita. Tempat kita nak edit offline. So kat sini editor kita bekerja. Sambil kita shoot, kita terus transfer ke dia untuk dia edit terus. So kita ada kacau, dia tengah edit. Jom. Okay, jom kita naik tingkat 2. Okay, ini kita punya makeup artist. Belakang ni adalah hai sikit, hai. Okay, jom kita pakai korang sebab kita bayar lagi mahal daripada diorang. Jom. Okay, kita akan berada di tingkat 2. Di mana kita ada 4 lagi buah bilik ya. So, belakang ni bilik besar. Master room untuk tingkat 2. Sangat... Oh, bilik air dia. Bilik air dia Lucina. So, kita... Bila kita bawa saudara mara kat sini, kita tak ada sembunyikan apa-apa. Kita be transparent kata orang. So hubungan tu rapat lah. Buka biar je. So ni bilik mobile. Oh, tak boleh tengok. So ni bilik talent, tak boleh tengok juga. Tapi cantik. Tapi ni lagi lawa ya. Bilik ala-ala apa nak panggil ni.
Japanese style. Tak, aku main petik je. Okay, tapi tu belum terkejut lagi. Jom je. Kita ada pintu rahsia dekat sini. Oh, by the way, for your information, semua tempat ni ada balkoni je tau. So, korang boleh enjoy pemandangan skincan daripada tempat tinggi. Dan ini adalah tingkat 14 ya, tingkat paling tinggi. Macam mana buka? Okay, sekarang kita berada di tempat yang gelap. Tapi jangan risau, kerana cahaya menerangi anda. Ready? Oh! Sekarang kita berada di rooftop, tempat tertinggi di Sekinchan. Sebab tak ada tempat yang lagi tinggi daripada Sekinchan melainkan tempat ni ya. Kita berada di penthouse. So, kita nampak pemandangan ni? Inilah Sekinchan. So, kat sini boleh bawa anak-anak, apa semua. Okay, boleh tempat makan, ada BBQ kat sini. Nak tambah transition ke ni, director? Tak payah lah. Aku suka control je kat ke situ. Okay, okay. Saya dengar cakap saya klien tau. Nah, tisu. Okay. Tu, sorry. Tu, kanan lagi tu. Mana? Tak, ni ni kotor. Oh, tadi. Maka tempat tak sabar. Nak masak rendang lagi. Kari ayam. Kutuk apa? Kutuk. Benda yang rosak boleh diperbaiki. Mungkin ada hikmahnya. Tak ingat. Itulah pahit manis kehidupan. Tapi tak sangka secepat ini. Aku lagi dengar. Hari ni kita shooting untuk hari kedua untuk video Arabi. Oh, malam tadi kita orang tidur di Pearl Rice Garden ni memang nikmat betul tak? Huh. Kenapa? Huh? Guys, kita dah sampai di tempat makeup. Semua talent sudah busy di makeup. Semua seorang mereka yang nanti kat rumah sini. Di mana sini adalah scene yang agak berat. Kat sini kita akan tengok orang fight. Saya tunjuk sini. So orang akan fight kat sini. Fight. Action! Siapa kata Jumaat? Penulis lirik! Lawyer. Mak cantik spek. Ah, oh, biasalah, dia sponsor dia. Mana ada kat kedai spek yang tu? Sebelah sana, sebelah. Sesungguhnya walau ku siram dengan air hujan dari tujuh langitmu. It's a nampak Elias je.